Ya, oke Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beras Tiwok. Oke Francis, kali ini aku akan mencoba naik bus ganteng ya, kalau di rute situasional. Jadi ini aku mau mencoba rute yang tidak ini ya, nggak begitu ramai kalau di jam rush hour. Nah, ini aku akan mencoba naik rute Transjakarta yang ke ini ya, yang deket aja, yaitu di Tegal Mampang. Nah ini aku lagi nunggu bus ganteng ini soalnya. Nah aku penasaran kalau naik ganteng dari Puri Beta hingga ke Tegal Mampang. Jadi untuk bus ganteng itu dia melayani rute 13B sama 13 ya. Ah ini nih, sorry. Soalnya antrinya pada banyak nih. Oke, kali ini aku akan mencoba naik Transjakarta yang mana aja sih. Pokoknya yang bus ganteng. Aku bingung tuh mau naik yang, kayak gue naik yang 13 ya, kalau ada sih, kalau enggak ya terpaksa naik 13B, walaupun aku udah pernah nge-review juga sih. Ya udahlah, kita akan ke sana ya, penasaran? Oke, let's go. Ya ini busnya tidak melayani penumpang, iya nih. Wah, ini deh. Oh ya, melayani penumpang ya. Oke. Langsung aja nih, gue naik ini aja ya, langsung balik. Oke, ini ya bus kita naik, Transjakarta Rute 13. Malah dapat ganteng. Gokil. Ya, oke. Nah, jadi ini aku mau mencoba naik Transjakarta Rute 13. Malah ini dapat ini tadi, untung udah foto thumbnailnya juga tuh. Dan ini bus yang kita naik itu ini ya, MB Maisari Bakti. Kalau di rute situasional dia memang pakai ganteng sama kayak 7C. 7C itu juga lumayan padat juga tuh, karena kan 7C itu juga pakai ganteng ya kan sis, kadang-kadang kalau di situasional. Oke, langsung kita berangkat nih dari halte Puri Beta. Gue penasaran kalau naik ganteng tuh. Wih. Wah, ini macetnya tuh di jembatannya nih. Ini aku langsung ke poin aja nih. Males soalnya kalau kita keluar dari Puri Beta tuh antrinya banyak banget. Antrinya crowded banget. Nah ini kita udah berangkat dari halte Puri Beta 2 ya. Jadi halte berikutnya itu adalah halte Puri Beta 1. Jadi Transjakarta Koridor 13 itu dia dipangkas hanya sampai Puri Beta. Karena apa? Ya karena ini, di kiri aku ini lagi ada pembangunan perbaikan jembatan. Makanya kalau kita ke Ciledug itu kalau big bus tuh nggak bisa lewat itu. Ini nggak tahu diperkirakan Desember sih jadinya tuh. Ya untung aku nggak keluar dari Puri Beta tadi tuh. Aduh, ramai banget gokil tuh yang ada bus wanita tuh. Sampai ramai banget itu gokil. Puri Beta 1. Tapi ini cuma 2 lagi nih. Dan kalau ganti kan pintunya 3.
kami akan take nih. Ini ada Scania Swakerola nih, sama bus khusus wanita standby. Kalau ke arah Tegal Mampang, Lancar Jaya, beda kalau ke Puri Beta, kalau malam-malam tuh. Sekarang udah jam 7.15 menit. Jadi kalau bus Transjakarta koridor 13 kan biasanya full pakai taksi Scania ya. Tapi kalau misalnya di jam sibuk atau di rush hour dia pakai gandeng. Dan ini kita kalau misalnya ke arah Tegal Mampang ini lebih enak karena nggak begitu ramai. Dan sekarang ini aku masih berada di Tangerang, belum sampai keluar dari ini ya. Kayaknya besok itu kan aku ke ini sih, ke coba ke Plaza BST lah. Soalnya gue malas kalau hari Jumat itu, mungkin kalau Jumat aku mau ke Atrium atau ke Millennium Mall. Sekarang Plaza Atrium jadi Plaza Millennium namanya. Nah, ini kita udah meninggalkan kota Tangerang. Ini jadi halte berikutnya adalah Petukangan Utara. Ini ada Transjakarta 13B. Ya, begitu udah sampai di Petukangan Utara udah mulai berkurang penumpangnya. Tapi begitu aku pas tadi turun di Puri Beta, waduh, Puri Beta itu keluarnya itu sampai antrinya panjang, gokil. Ini adalah halte Petukangan Utara. Ntar nyari makannya di situ aja lah tadi, di Tegal Mampang itu kayaknya banyak tuh makanan. Itu ada L13 Steve. Ini adalah halte Petukangan Utara. Begitu ke Puri Beta udah macet ini, luar biasa. Kita langsung ke jembatan layang nih, atau jembatan langit lah yang kita sebut. Pada L13 Elan itu, waduh, sopir penuh banget itu. Biasa ada 13 yang pakai mercy. Banyak banget nih 13B. Nah, kita udah masuk ke jembatan layang Transjakarta ya nih.
Swadharma. Jadi ini halte berikutnya adalah halte Velbak. Nah, itu ada stasiun Kebayoran tuh. Posisinya memang lumayan jauh tuh. Kalau jalan itu hampir 10 menit kalau ke Skybridge sih. Nah, itu nih karena aku ada mall Gadget gitu.
di kitab halte berikutnya adalah Jasui 1. Itu adalah halte integrasi ke halte Kejaksaan Agung ASEAN Jasui 2 dan stasiun MRT ASEAN. Thank you.
jalan ini kayaknya biar lebih smooth. Oh iya ya, udah ada ini aspalan jalur merayap ini. Nah, jadi ini kita bentar ini gak mau sampai ini di halte Tegal Rampang. Akhirnya kita udah sampai ya di halte Tegal Mampang. Ini aku mau nyari makan juga nih di sekitar sini. Tuh ada L13E ya tuh. Wah, akhirnya ini kita sampai nih. Wih. Nah, ini akhirnya kita udah sampai di halte Tegal Mampang ya. Nah, itu ada 4K ya yang ke Kejaksaan Agung. Itu ada Transjakarta 4K. Kalau ini ke CSW bawah ya, ini Francis. Ini aku mau nyebrang dulu lah. Meeting lagi, ada meeting gitu kan pagi. Ah, nyebrang tadi. Ya oke, ini kita udah nyebrang ya Francis. Ah, akhirnya kita udah sampai ini di halte Tegal Mampang. Dulu itu adalah halte Tendian Francis.
Ini kebetulan gue mau nyari makan dulu nih. Oke, ini aku mau closing dulu nih. Jadi ini ya, aku tadi coba naik bus gandeng. Kalau enaknya ke Tegal Mampang di jam segitu memang, kalau di malam hari memang gak rame banget, Francis. Tuh yang di flyover tuh, yang ke arah Pancoran, wah gokil banget itu, macet. Oh, yang di kanan itu ke tol, kalau yang lurus itu ke Pancoran rupanya. Nah, itu ada bus gandeng ya tuh. Wah, luar biasa itu. Oke, jadi kayak gitu aja ya, Francis. Kita sudah nge-review naik order 13. Nah, ini ada bus gandeng nih, Francis. Tuh, bagus banget tuh, gokil. Ya, oke, Francis. Mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review naik Transjakarta koridor 13 polos ya. Aku cobanya dari Puri Beta 2 hingga ke Tegal Mampang ya. Dulu itu adalah halte Tendean. Jadi akhirnya Transjakarta koridor 13 itu dipangkas hanya sampai Puri Beta. Karena untuk Cimeni Cilincing itu saat ini lagi ada perbaikan jembatan. Makanya itu jalur jembatan itu memang agak sempit. Makanya kalau bus besar tuh nggak bisa kalau lewat ke arah Cilincing berarti. Nah, kalau lihat video aku dulu pernah nge-review dari Cilincing hingga ke Tegal Mampang, nah itu kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Kapan ya? Udah lama banget aku nge-review dari Cilincing hingga ke Tegal Mampang. Kalau nggak salah dulu tuh halte namanya tuh Tendean waktu itu sebelum berubah menjadi Tegal Mampang. Nah, kebetulan tadi aku pas di Puri Beta habis nge-review dari Ragunan. Dan aku mau coba naik Transjakarta. Gue nggak jadi makan di Puri Beta karena waduh, kalau Puri Beta tadi tuh antrinya banyak banget tuh yang pada keluar tuh, yang pada mau tap out itu. Jadi gue nggak jadi keluar dari halte Puri Beta. Akhirnya gue mau nyari makan di sekitar Tegal Mampang. Kebetulan pas juga tuh ada koridor 13 yang gandeng. Nah, ini kesempatan nih gue mau bikin review itu ya, yaitu naik Transjakarta koridor 13 yang kalau keadaan situasional dia menggunakan bus gandeng ya, Francis. Bus gandeng Scania, dan operator yang aku naik itu Maesari Bakti ya, karena ada yang Swakilola. Soalnya kan Scania tuh bingung, bisa yang Swakilola, bisa Maesari Bakti, dan kebetulan tadi aku dapetnya yang Maesari Bakti, yang lo apa namanya, kodenya tuh MB ya, MB itu Maesari Bakti. Kalau MES itu biasanya digunakan yang Scania Maxi dan bus medium Mercy dan listrik, bus listrik Lodek ya, yang BEC kalau nggak salah. Yaudah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Biasanya untuk rute 13 itu memang dalam keadaan situasional ya, Francis. Kalau keadaan situasional dia pakai bus gandeng kadang-kadang. Sama kayak rute 7C. 7C juga dia pakai bus gandeng kadang-kadang. Kalau di jam sibuk ya. Ya udahlah, itu aja ya untuk vlog kali ini. Dan terima kasih sudah menonton channel gue, Rasti Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.